Kesejahteraan isi rumah berpendapatan 40% terendah. Kerajaan Barisan Nasional sentiasa memberi tumpuan untuk membantu golongan isi rumah yang berpendapatan 40% terendah. Untuk 5 tahun akan datang, Kerajaan Barisan Nasional bertekad untuk menambah baik BRIM berlandaskan perilaku bersyarat penerima seperti penglibatan dalam latihan kemahiran dan memastikan anak-anak mendapat imunisasi. Meningkatkan gaji minimum pekerja kepada RM1,500 dalam tempoh 5 tahun. Fair Works Commissions untuk menentukan paras gaji pekerja-pekerja sektor swasta. Mewujudkan B40 window yang merentasi kementerian, jabatan dan agensi untuk memastikan tiada keciciran, ketirisan atau ketidakadilan dalam pemberian bantuan. Meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berpendapatan RM2,500 ke bawah di syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan melalui perluasan perlindungan insurans, pertambahan manfaat kesihatan dan kenaikan elaun kos sara hidup. Dalam memastikan setiap isi rumah mempunyai kediaman yang selesa, inisiatif tersebut akan dilaksanakan. Lebih projek perumahan mampu milik dan kos rendah di Tanah Rizab Melayu, Wakaf dan Baitul Mal terbiar. Tingkat kapasiti program bantuan rumah di kawasan luar bandar. Bina semula perumahan rakyat dan kos rendah berusia lebih 20 tahun. Perluas kuasa kerajaan untuk hidupkan semula projek perumahan terbengkalai. Skim bantuan sewa perumahan awam bagi kategori miskin dan kelainan upaya. Menubuhkan sebuah bank khusus untuk memfasilitasi pinjaman perumahan mampu milik dan perumahan kos rendah. Pemerkasaan kapasiti juga akan dilaksanakan untuk menambah pendapatan ibu tunggal B40 di bawah kursus asuhan permata dan pembangunan pusat niaga usahawan kecil, pusat niaga trak makanan serta pertanian bandar untuk tangani kemiskinan bandar akan dibangunkan. Ketahui lebih lanjut di www.najibrazak.com. Bersama BN, hebatkan negaraku.